Poin. Emang apa kenal? Kenapa motornya? Motornya kenapa? Ini pak, mencet. Gue boleh ceritanya ya motornya? Oh iya. Kenapa tadi motornya mas? Nangis jalan gitu. Lusuk lusuk ya guys. Nangis jalan gitu. Udah dievakuasi gak bisa pulang. Gak boleh nangis dulu ya? Gak boleh nangis dulu ya? Motornya kenapa mas? Biasa, sama mati. Berat, medannya sangat berat. Gak boleh juga lu aja. Motor Jawa Barat menang nih. Wes kabe. Kowe kelan bidang kan? Lah, kan kelawan komandan kelan bidang kan. Yo. Kowe belok buang kok ning dur bojo kok ora kowe. Belah, iki pokoke sing sengatan sampean tok Dan. Oke, Pak jalan putar ketat. Eh, jalan kan. Kita pulang persiapan ini. Tenggune. Persiapan untuk pulang. Kita jumpa lagi tahun depan insya Allah ya. Dengan suasana yang lebih sahdu lagi. Kemarin 3 hari hujan enggak bisa kemana-mana. Suasana malam terakhir nih kan ya. Orang karo-karuan. Hujan siang sampai malam baru reda. Becek semua. Malam terakhir. Putih mau padu kok tuku. Sisa no bumbune kadu mlung kabeh kok. Cilik kok Mas. Wis tak panas. Kira-kira piye bisa bogo ora? Proses memas. Entah apa Mas e? Mau sepit ini kono. Kok ison kono? Nyanggung ayam yang keluar malah. Biangnya ayam guys ini guys. Biangnya ayam. Parah yang kedua ini kawan. Wes malah parah ini. Hari yang kedua ini makin parah ini. Ini kita semakin enggak menentu bagaimana harusnya. Hujan yang kedua kalinya. Malam pertama camping. Masih dalam proses pendirian tenda yang lain ya. Sambil jagung ya. Sahdu sekali. Ini kita pakai aki untuk penerangan malamnya. Proses. Situasi malam ya kan ya. Menyempatkan diri untuk makan malam dulu. Setelah semuanya berdiri tenda. Ini makan malam. Ini masternya. Kamu mas ya. Yang penting makan dulu. Wah berat kawan ini sampai lokasi hujan. Ini sementara pakai tenda. Parah ini parah. Hujannya sangat deras sekali. Belum ngapa-ngapain. Hujan. Kata-kata mas, kata-kata. Cok jalan. Aku belum ke jalan kok ini sih mas. Lelewan. Ini sudah jalan. Parah ini parah. Piro mas ini mas? Piro ini? Ada komplain dari petani kalau ada apa tanaman rusak atau gimana harus dijaga benar-benar untuk ketertiban camping kalau bisa sangat membantu petani. Oke, saya kira itu. Yap. Jaga kerombakan jangan sampai hilang nanti di dan komunikasi harus selalu terjalin sesama rekan.
Oke. Persiapan kita berangkat menuju lokasi camping. Isi bahan bakar dulu biar enggak kehabisan nanti di jalan. Ya. Lanjut, saya tuh sendiri lampu emergency. Yo aku ya, tadi Mas apa? Mas Napi, Aki. Aki. Minggu lorong siji entar. Mau tiga siji apa mau? Aku siji, rencang lima siji, tapi satu, tiga. Kurang loh. Karena tiga kita dua dulu ya. Nanti kalau tiga sama Mas Irman ya.